saya sedang berada di Living World Kota Wisata yang katanya mall terbesar se-Jakarta Timur. Kita akan lihat bagaimana kondisi Living World ini di hari Minggu, tanggal muda, seramai apa. Oke guys. Mall Living World Kota Wisata Cibubur, pusat perbelanjaan dengan konsep home living, lifestyle, and eat entertainment. Dibangun PT Sahabat Kota Wisata joint venture dengan kawan lama grup dan Sinar Masland. Secara resmi dibuka bulan Maret 2024 kemarin. Wah, akhirnya ada juga mall keren dekat rumah aku. Untuk melihat sejauh mana keramaiannya sesungguhnya, saya datang pada hari Minggu dan tanggal muda. Kebetulan saat saya datang ada acara Road to Ultra Japan Festival 2024. Acara ini menyuguhkan pengalaman tak terlupakan selama 3 hari penuh dengan perpaduan game, budaya pop Jepang, dan musik yang menggema. Meramaikan acara ada kompetisi coswalk yang akan memamerkan kreativitas para peserta dalam berdandan ala karakter favorit mereka. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati pasar merchandise yang penuh dengan barang-barang eksklusif terkait anime, manga, dan kultur pop Jepang lainnya. Panitia dan peserta ramah-ramah. Mereka dengan senang hati diajak berfoto bersama. Mengenai cosplay ini akan dibuat video tersendiri. Oke, sebelum kita mulai, kita mau ada sesi foto dulu. Maju ke panggung. Sabar, abis tiga ini banyak bercanda nih pas ini. Lihat nih. Oke, langsung siap ke sesi komentar oleh Kak Soros. Kita di lantai 2, sepertinya lantai 2 ini tempat bermain anak-anak, fun games. Kita bisa lihat nanti apa yang ada yang di lantai 2. Dan semoga ketika Anda berlibur ke Living World, kota wisata anak-anak suka. Pusat perbelanjaan ini diklaim yang terbesar di timur Jakarta dan Bogor. Dengan luas area 200 ribu meter persegi, Living World Kota Wisata Cibubur hadir dengan keunikan desain arsitektur yang mengangkat konsep Journey Through Java. Konsep ini diwujudkan ke dalam sejumlah unsur seperti hutan, gunung, dan taman, memakai ornamen natural seperti kayu, batu, dan bambu pada interior mall. Dilengkapi 400 unit toko dengan nuansa berbeda. Keunikannya tidak hanya di desain tiap toko atau tiap lantai, tapi juga tiap toilet memiliki desain berbeda dan keren.
bisa Anda lihat di akhir video. Hanya sayang toilet dengan desain gua batu saat saya datang sedang dalam perbaikan. Terdapat sejumlah band retail kawan lama grup seperti Ace, Informa, Selma, Taste Kingdom, dan lain-lain. Selain itu, hadir juga jenawa kuliner di bawah naungan F&B ID. Di antaranya Chat Time with Korean Snacks, Chat Time Atelier, and Gogo. Deretan jenawa ternama lain yang tergabung adalah Ion, KKV, Kidzona, Funworld, Cinema 21, With IMAX, Gramedia, The Body Shop, dan lain-lain. Living World Kota Wisata Cibubur juga mendukung pengembangan UMKM lokal melalui kolaborasi dengan GoMarket yang mengurasi lebih dari 25 UMKM kuliner lokal di kategori es krim and dessert. Kemudian hadir pula Samsaka Group dengan lebih dari 30 UMKM kuliner lokal. Direktur utama PT Sahabat Kota Wisata, Sugianto Wibawa, menuturkan Living World Kota Wisata dirancang sebagai destinasi favorit bagi masyarakat sekitar Cibubur untuk memenuhi kebutuhan, mendapatkan hiburan, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Operasional Living World Kota Wisata Cibubur juga dirancang dengan nilai-nilai keberlanjutan. Mengusung konsep eco-friendly, Living World Kota Wisata Cibubur menitikberatkan orientasi bangunan yang memanfaatkan sinar matahari sebagai pencahayaan alami untuk mendukung dampak dari penggunaan lampu LED pada penerangan mal. Serta konsep minimize wastewater management system untuk mengelola kembali limbah air kotor guna menyiram tanaman dan pengisian kolam. Living World Kota Wisata Cibubur menyajikan sejumlah destinasi menarik yang bisa dikunjungi bersama keluarga maupun teman. Mulai dari tempat bermain hingga nongkrong, kuliner, kebutuhan kerja, bioskop, sampai dunia bermain anak-anak, semuanya bisa didapatkan di sini. Guys, berkeliling sekitar 6 jam terasa waktu yang singkat. Di tiap lantai saya mendapatkan sensasi tersendiri. Di beberapa sudut disediakan kursi untuk kita beristirahat. Tapi, akhirnya saya harus pulang karena kaki sangat lelah. Gempor juga, tapi hati puas. Living World Kota Wisata Cibubur merupakan mall baru di Cibubur. Mall ini memiliki banyak sekali toko yang menyediakan berbagai kebutuhan pengunjung. Hari Minggu pengunjung ramai, tapi tidak terasa padat karena mallnya sangat besar dan luas. Guys, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Jadi, tunggu apa lagi? Inilah saatnya kalian kunjungi Mall Living World Kota Wisata Cibubur sekarang juga. Jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.